Sudah. Haircut Arjuna bareng Broncep yang jenis rambutnya cikrak, rimis sih sebenarnya, tapi minta dibikinin gaya baru, kayak ini gayanya cepat militer komandan. Waduh, kira-kira ini hasilnya nanti bisa seperti digambar apa enggak ini ya. Ya kita coba aja nanti ya, mudah-mudahan berhasil eksekusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel Arjuna Ahmad Shawki. Buat teman-teman yang masih setia, terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru nonton, mudah-mudahan ada kemurahan hati buat subscribe biar makin semangat bikin kontennya. Dan buat teman-teman yang lagi cari referensi gaya rambut yang seperti ini, bisa dibikin cepak nanti ya, mudah-mudahan berhasil eksekusinya. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Bisa kita mulai menggunakan guard nomor 4. Close aja levernya, kita bikin pola dari sini muter ke sini. Ini nanti buat patokan untuk penyambungan rambut bagian atasnya. Kita ketemu di sini dari samping kanan, kemudian kiri atau kiri dulu ke kanan. Nah, kita ketemunya di sini di pas pusaran. Kalau kita ngandelin overcomb tuh biasanya nggak bisa simetris antara kanan dan kiri, kadang-kadang nggak sama. Jadi, kalau memakai guard pasti sama dan lebih mempercepat durasi. Oke, lanjut guard 1,5, close lever, langsung kita connecting sama guard sebelumnya, yaitu guard nomor 4. Ini ada cekungan, kemudian tanjakan, cekung lagi di sini. Nah, ini yang kelihatan hitam, ini cekung. Kemudian untuk membuat gradasi yang warnanya bisa detail, harus kita membuat pola. Nah, ini kita membuat pola agar gradasi warnanya sesuai dengan pola yang kita buat. Clipper tanpa sepatu, close lever. Oke, pola nogat selesai. Selanjutnya proses penghilangan garis gunakan nogat open lever. Kita naikkan sekitar 1 cm ya,
Oke, selanjutnya proses penghilangan garis di tengah-tengahnya menggunakan plus. Kemudian open hull. Sedikit aja close-nya buat ngilangin garis aja, kemudian kita open hull untuk menaikkan gradasinya. Teknik ini lebih lama tapi hasilnya lebih detail, gradasinya bisa lebih sempurna karena menggunakan pola. Warna setiap polanya tuh nanti perubahannya bisa ngeblur. Close. Oke, selanjutnya memakai cat setengah. Ini proses penghilangan garis dari 0 open lever dengan nomor 1. Kita open lever dulu, nanti kalau masih timbul garis baru kita close atau open hull. Ada sedikit, kita open hull. Lanjutkan menggunakan open hull. Open full. Oke, biar warna gradasinya lebih sempurna bisa kita over razor biar lebih halus
gradasi bagian bawahnya. Nih kelihatan putih warnanya nanti. Langkah pertama, razor kita bikin tegak aja dulu, jangan terlalu miring untuk membuat pola, enggak terlalu timbul garis. Kemudian kita sikat habis dengan memiringkan razornya biar lebih dalam, lebih putih. Sama, kita bikin tegak terlebih dahulu untuk membuat pola dan tidak menimbulkan garis. Kemudian kita bikin miring. Kita basahin lagi. Oke, bisa kita review hasilnya seperti ini guys. Kalau di bagian awal nggak terlalu kita tekan, bisa langsung connect. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita lanjutkan step perapian rambut bagian atas. Itu tadi kotaknya juga nggak terlalu kotak ya. Ini kita bikin, kalau bisa kotak ya kita bikin kotak. Kiranya ini ada semi kotak. Nanti bagian sini pentingnya. Karena kalau nggak diambil pas posisi rambut harus dikeramas itu biasanya berantakan. Kita usahakan posisi rambut natural itu bagus, apalagi nanti kalau udah di styling lebih bagus lagi.
kita connecting bagian sini dari gate nomor 4 ya. Kita sambungin. Bisa dari belakang ke depan. Bagian dari depan sudah mulai connect, pencet menguasai pencet. Nah, ini kita sambungin batas gap yang kita buat di awal. Nah ini sambungin, kita dorong timbulnya dari batas tadi ke depan. Lalu kita ketemu nyambung kita kan yang sambil lalu emas lagi emas aplikan bagian depannya biar lebih detail ya. Kita outline dan selesai. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih saya sampaikan buat semuanya. Terima kasih yang sudah setia nonton di channel ini, dan teman-teman yang baru gabung silakan di subscribe, dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih juga buat Bro Ancep yang masih setia berlangganan cukur di tempat saya, dan saya sampaikan bye-bye.